Assalamualaikum, kembali lagi di channel aku Arumsi Mini. Halo semuanya, seperti janji aku yang kemarin, aku bikin video perlengkapan bayi dan strollernya belum aku review. Sekarang aku mau review strollernya. Oh ya, sebelum mulai videonya jangan lupa dulu klik subscribe di channel aku. Soalnya aku udah menuju 100.000 subscriber. Sebentar lagi aku 100.000, makanya dibantu subscribe biar mungkin nanti aku giveaway atau apapun. Oke, jangan lupa di subscribe. Jangan lupa juga follow Instagram jual beli kamera aku. Jadi kalau kalian mau jual beli kamera second, bisa ke Instagram aku @jualkamerasimini untuk sewanya @kamerasimini. Oke. Langsung aja kita mulai. Ini strollernya dari Chico, aku beli di Chico kemarin di Ion Mall. Aduh ini gede nih, harus butuh bantuan nih. By the way maaf ya kalau ada suara-suara dangdut kisah di sana. Tangga ada yang dangdutan kalau kedengeran. Kita bantuan mama aja deh. Ma. Ma bantuin dong. Mama bantuin unboxing karena semua yang bantuin mama. Jadi sekarang mama juga. Aduh, sorry ngapa? Kita buka dulu ya. Sebenarnya di Chico strollernya banyak mereknya. Ini mereknya yang Fiaro. Ada banyak, ada Urban, ada segala macam. Kan ada garansi. Gak ada garansinya. Soalnya kita cek di sana. Ini buku manual. Ya? Keluarin aduh gede banget. Oh ya, ini kan udah aku kasih tau kemarin dapat car seat-nya juga tuh. Jadi stroller plus car seat. Apa dulu kita keluarin? Oh, ini dulu nih car seat dulu nih. Ini car seat ya? Heeh. Nempel enggak sih car seat ini? Enggak. Aduh, sama strong. Ini car seat. Jadi kasetnya bisa ditaruh di stroller juga. Banyak ini. Harusnya papa yang bantu tapi papa yang nonton aja kecampur. Ada antedeletan coba sambil makan. Ini buat mam. Oh iya, untuk strollernya itu bisa dari 0 bulan sampai 3 tahunan, pokoknya sampai berat 23 kilo gitu untuk strollernya. Kalau car seatnya beratnya sampai berapa ya? Sampai 14 kiloan gitu. Oke. Okay. Kita pasang stroller dulu nih guys. Duduk. Tadi ini dari lipat tinggal dibuka doang ya, Ma? Terus roda depannya tinggal udah dipasang ya. Iya. Sekarang roda belakangnya nih ribet. Ini kalau nggak salah kata abangnya agak lupa sih. Ini remnya dulu teh. Oh, remnya dulu. Iya, remnya dulu. Remnya dulu dipasang baru ini yang dimasukin. Bolongan di sini. Supaya masang rem doang aja ribet banget nih. Abang Chico-nya harus dipanggil apa ini? Nih suamiku. Angkat. Suamiku di belakang kamera sini. Angkat. Ya. Oh, dari bawah. Ini benar. Guys, kan? Tuh. Ini mau benar. Kayak gitu. Mama, balik punya mama benar enggak? Benar. Udah. Benar. Baru deh nih si pedang dari sana aja mah. Bisa kan dari sana? Keluar dari sini. Ada, teret ada. Enggak ada. Kita lagi main game. Ada. Baru pasang rodanya, bannya. Ini. Deh, ini tadi yang sudah ada plastik. Ini baut-bautnya nih, mah. Besinya enggak nongol ya, Teh? Besinya enggak nongol ya? Arum nongol? Oh, mama enggak.
Dorong dikit berarti. Dorong dikit gimana teh? Deh. Ada enggak? Enggak ada. Mana nih? Oh, ini diputer, celup, puter. Ada? Deh. Ini apaan sama ini? Ini dulu nih. Ini dulu. Oh, yang ini dulu masukin ke sini. Ya. Kita masukin. Dorong aja. Deh. Nah, ini masuk tuh. Baru deh. Tutup pakai yang temen-temen. Nah, terbang ini. Nih. Sebelahnya sama. Enakan dipasangin dari sana kali ya sama abang-abang ya. Terus kita bawa pulang kayak gini aja dorong. Kerdusnya nggak berguna juga, orang nggak ada garansi juga. Ini langsung bawa kayak gini. Udah. Selesai deh. Ini coba pasangkan dulu. Satu lagi tuh. Ini adalah penutupnya. Biar nggak kepanasan, biar nggak hitam. Bener nggak gini? Benar. Gimana nih? Kebalik kayak kebalik. Sini. Masukin. Wah, gampang kali. Pakai rodanya ribet. Terus belum cuci tangan. Nah. Nah, ini semuanya udah dipasang tadi, roda tempat makan sama apa sih? Penutupnya. Ini sabuk-sabuknya tuh. Sabuk-sabuknya nanti tinggal pasang aja nih. Ini buat Dede. Kalau newborn mungkin pakai alas kali biar lebih nyaman, soalnya tipis. Alasnya bisa lah beli di online, alas stroller banyak yang jual. Nah, ini praktisnya bisa langsung dilipat kalau mau masuk mobil nih, cara lipatnya. Sini-sini. Ya. Coba. Ini mah asli mah. Nih. Push. Jadi didorong sambil bawahnya diangkat. Ayo mama push. Tuh udah. Bawahnya diangkat. Ini kali ngangkatnya. Oh iya. Tuh udah tuh. So easy. Gampang. Gampang. Tinggal taruh mobil. Ini sih sebenarnya kalau gak mau dipakai, kalau masih newborn, copot aja ya. Iya. Udah deh, kita naikin lagi deh. Naikin lagi ya. Biar lihat lagi. Kalau mau apa? Tos. Ini tinggal di ke mall, jalan tinggal ini aja. Simpel. Ini belakangnya nih. Kan kalau newborn mungkin agak nyender. Kalau udah gede kan mau didorong ke depan, ininya ditarik aja. Oh, dorong bangkunya. Ini diteken sambil didorong gitu. Tarik dulu. Terus ini dorong. Cepitannya. Aduh, enak banget sih. Nah. Udah. Terus tuh jadi naik senderan nih. Soalnya kan kalau udah berapa bulan maunya naik kan, enggak mau tiduran emang. Mau tidur. Jadi segini. Nah, kalau newborn tinggal dibuka lagi, enggak mau tiduran. Jepit, tarik. Sep. Tiduran lagi. Ini bawahnya juga gede buat naruh tas ya, mah. Barang-barang pada pakaian yang dibawa, tas-tas susu tuh. Gede. Botol susu sini nih. Ini botol susu, ini barang-barang bajunya ya. Ini yang aku suka, ini car seat-nya bisa taruh di sini, jadi 2-in-1 car seat per plus stroller. Ini dia car seat-nya. Ini mah angkat ya. Tapi ini car seat-nya bawahnya ada buat di mobil. Karena ini mau dipindahin ke sini, yang buat di mobil copot dulu. Copotnya di mana sih? Ini buat di mobil. Oh, di belakang ya? Nih, tekan nih. Tarik. Angkat mah. Jadi tarik, angkat. Kita langsung taruh sini. Tinggal taruh aja mah. Iya, tapi tetap di mobil. Ini diangkat ya? Nggak usah diangkat deh, masukin. Nggak usah. Gini aja. Oke. Gitu, giniin. Oh, ya.
Taruh jadi kalau dari mobil langsung diangkat ke stroller bisa. Jadi ngadep bayi ke. Jadi kita bisa ngadep ke kita. Halo. Gitu. Kalau tadi kan ngadep sana. Kalau pakai car seat ini bisa ngadep ke kita, jadi dari mobil langsung aja dia di sini. Cuman agak jadi gede aja kalau ada car seat. Nah, ini bisa gini. Kalau panas tutup. Kalau hujan di sana. Hujan. Dah, keluarinnya mah tinggal diangkat ya, mah. Tinggal pencet. Cet. Yes. Kan pegang solo. Bawa lagi ke mobil. Gampang ini. Oke, segitulah kurang lebih pemakaiannya. Kalau udah dipasang mah gampang lah. Yang ribet tadi masang-masang di awalnya doang. Selesai masangnya, mama makan dulu. Aku mau kasih tahu harganya. Jadi kemarin tuh sebenarnya aku gak mau milih yang ini. Aku milih yang Chico Urban ya, mereknya. Dia harganya yang Chico Urban itu sama diskon jadi 4.500. Tapi dia gak dapet car seat, jadi cuman strollernya aja gitu. Cuman emang lebih bagus buat newbornnya. Karena aku pengen ada car seat sekalian, karena jalan-jalan lebih sering naik mobil juga, karena praktis. Aku cari yang 2-in-1 ini anak sama car seatnya. Dapet yang nih, Chico, apa sih ini namanya? Fiaro ini. Harganya sama diskon jadi 4.9, itulah hampir 5 juta. Beda, jadi kalau yang Urban 4.5, ini 4.9. Beda 400-an, 500-an. So, mendingan aku ngambil yang ini. Dan warnanya ada 2, hitam sama coklat. Aku ngambil yang hitam biar netral aja. Lagi anak aku cowok, jadi hitam kayak lebih lucu. Menurut aku, insya Allah ini kuat. Soalnya sampai 25 kiloan. Bahkan kata testinya sampai 28 kilo, sampai 5 tahunan ya. Jadi bisa turun nanti ke adeknya lagi atau kalau saudara mau minjem, makanya belinya aku yang langsung. Oke, ini juga diskonnya, karena diskonnya lumayan dari sekitar hampir 7 juta, 6 juta 7 juta. Jadi cuman 4.9. Makanya aku pilih ini. Dan kita coba aja nanti seterusnya, karena aku juga belum coba, anaknya belum lahir. Oke, segitu dulu videonya. Jangan lupa like video ini, terus komen kalau yang mau nanya-nanya, dan share juga nih video ini, siapa tahu ada yang lagi nyari-nyari stroller. Dan by the way, ini aku nggak di endorse sama Chico, emang aku beli di situ. Tapi boleh juga Chico kalau mau endorse aku. Kontak di bawah nih. Jangan lupa juga subscribe ya, menuju 100.000. Bye.